Bupati Toraja Utara Kalatiku Paimbonan memimpin pelaksanaan apel gabungan Ayo Pakai Masker di halaman kantor Polres Toraja Utara siang tadi. Dalam arahannya, Kalatiku menghimbau para ASN, anggota kepolisian, TNI, agar selalu memakai masker di mana saja dan kapan saja. Budaya pakai masker wajib dilaksanakan oleh ASN, polisi, TNI untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar selalu patuh pada protokol kesehatan. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona meskipun Toraja Utara saat ini berstatus zona hijau. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Masker protokol kesehatan yang sangat saya cintai, yang terhormat Bapak Presiden kita, yang terhormat kami 14-14 hadir di sana yang terkasih. Yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada kita semua yang hari akan melaksanakan tugas implementasi dari Kepresna 2020 tentang penggunaan energi dan penggunaan dalam rangka protokol kesehatan di daerah. Bagi kita di Toraja Utara, langkah langkah pembinaan dan penertiban tersebut tidaklah terlalu berbahaya. Karena pada dasarnya, daerah kita yang sudah mendapat kredit zona hijau, wilayah kita, protokol kesehatan itu sudah merupakan sebuah budaya baru, sebuah karena dalam era ini normal seperti ini, pada dasarnya suasana sudah normal, tetapi mengharuskan sebuah persyaratan dalam protokol kesehatan yang ketat menggunakan masker. Kedua, jaga jarak. Ketiga, cuci tangan. Keempat, menghindari hal-hal tersebut inilah yang dipersyarat dalam rangka implementasi Impres 20, Impres 6 tahun 2020. Kami hari ini kita akan melakukan langkah-langkah penyelidikan, langkah-langkah penanganan yang bersifat edukasi kepada untuk melihat bagaimana implementasi protokol kesehatan ini dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh semua kita. Hari ini kita akan berdiri dan seterusnya kita akan mengamati seluruh rakyat kita, melihat rakyat kita secara edukasi dan juga dalam rangka mengingatkan pada kita bagaimana masyarakat. Rakyat sudah tahu itu betapa berbahayanya virus corona ini apabila kita melakukan protokol kesehatan. Namun demikian, sebagai manusia biasa, bisa saja mereka lupa, bisa saja mereka tidak berkesempatan pada tertentu tidak menggunakan masker kalau kita guru. Inilah yang kita akan tentukan. Dan saya pada sekali pagi jajaran TNI Polri, jajaran Satpol PP bersama pagi untuk melakukan tugas-tugas edukasi seperti ini. Dan tugas ini menggambarkan bagaimana kompak, bagaimana manfaatnya kebersamaan penanganan tugas-tugas pemerintahan pembangunan dan kebersamaan pada forum komunikasi pimpinan daerah di mana kami ketiga ada di sini untuk meyakinkan kepada bahwa pemerintah hadir untuk mengedukasi mereka
membina mereka dalam arti implementasi. Peraturan Presiden yang nomor 6 tahun 2005. Kita akan lakukan ini dalam pendekatan-pendekatan yang lembut, dalam pendekatan-pendekatan persuasif. Dan saya ingin kepada seluruh jajaran, dari Forum Majelis, di seluruh kabupaten, agar melakukan penanganan implementasi infeksi dengan baik. Dan rakyat akan berpasa-pasa dengan kita, dan mereka semua yakin betapa luar biasa yang kerjasama antara pemerintah dan rakyat dan yang terakhir bagi COVID sesuatu vaksin pada 5 bulan yang lalu. Mereka sadar bahwa kalau kita tidak terlibat dalam perjalanan-perjalanan penjagaan-penjagaan dan ada bunyi yang berbahaya, kita akan membawa kunjungan ke daerah ini. Ketika itu ada yang mengatakan hanya mau melintas ke lewat kabupaten kita, tapi dalam kenyataan itu singgah di Bolu, singgah di beberapa tempat di tempat ini, dan itu kita ikuti dan itu kita telah berhasil menertibkannya. Kini tiba saatnya untuk lebih memantapkan lagi kesadaran yang tumbuh berkembang, kerjasama yang telah terbina dengan baik itu antara masyarakat dan pemerintah, antar forum komunikasi pimpinan daerah, itu akan kita lebih wujud nyatakan melalui operasi. Saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang sangat tulus kepada Kapolres Praja Utara, kepada Dandim 1414 dan seluruh jajaran yang hari ini kita bekerja sama melakukan langkah-langkah penanganan implementasi impres 6. Selamat bertugas, lakukan dengan baik, dan Tuhan pasti menyertai usaha ini. Sekian dan terima kasih. Sekian. Siapkan. Laporan Komandan Apel kepada pimpinan Apel. Laporan selesai. Apel. Well.